Halo guys, dengan Rahmat di sini. Nah, kali ini gue mau coba unboxing headphone JBL PPT450. Nah, headphone ini gue dapat sebagai hadiah dari Bank Mega. Ini bungkusnya premium ya, bungkusnya aja sih. Ya, di sini keterangannya ada extra bass stereo headphones. Oh, di sini juga dia bisa digunakan sebagai hands free, jadi bisa menjawab panggilan telepon. Bass booster. Oke, kita lihat dalamnya seperti apa. Bentuknya lucu, dia bisa di swivel. Nah, bisa di swivelan. Tapi kalau dari materialnya ini plastiknya kelihatan murahan ya. Kualitasnya juga kasar. Tuh, kelihatan kasar kan, plastik murah. Nah, kalau gue tanya dari pihak banknya nih ori apa enggak, mereka sih jawabnya ori, tapi ori Roxy. Nah, ini Harman Kardon JBL. Dia kabelnya kabel yang gepeng ya, jadi nggak gampang putus nih enaknya. Terus juga udah tipe L ininya, jacknya, ini konektornya. Nah, ini ada mic-nya, jadi bisa menjawab panggilan telepon. Oh, tombol untuk handsfree-nya ya. Ini kalau di apa, di online marketplace nih harganya kisaran dari 35.000 sampai 50.000. Oke, kita tes cobain ya suaranya kayak gimana ya. Oke, kalau tadi gua tes ya, menurut gua suaranya biasa aja ya, terkesan jempreng, kayak agak jempreng. Kualitasnya menurut gua juga nggak bagus-bagus amat, dan bassnya sih lumayan lah untuk headphone murah. Ada rasa bass-bassnya agak ngebass, cuman kalau ini sih kayaknya jadi kayak mendem ya, bassnya tuh terlalu lebar, terlalu ngebas banget ya. Tapi lumayan nih kalau buat sekedar dengerin lagu untuk santai, nonton YouTube atau untuk main game nih lumayan. Dia kedapnya juga lumayan. Oke, mungkin segitu saja unboxing JBL Harman Kardon PPT 450 ini. KW nih, ini udah pasti KW banget ya. Untuk 30 sampai 50 ribuan nih lumayan. Oke, kita ketemu lagi dengan review-review berikutnya.